jam 7 pagi datang, saya langsung parkirin motor di sini. Setelah itu saya masuk ke kelas untuk mengajar. Dan saya tidak keluar kelas, posisinya di dalam kelas aja sampai jam 13.45. Jam setengah 2, 13.30, saya mau mengajar pencaksilat. Pas 15 dari mau mengajar silat, 15 menit mau dari mengajar silat, saya lihat motor di sini lewat jendela, nggak ada. Saya penasaran, keluar nyari di sekeliling sekolah, ternyata tidak ada. Langsung saya lari ke CCTV. Di sana pas dilihat ternyata benar kejadian jam 13.43 ada pencurian motor di sini. Berapa orang paling itu? Kalau yang dari awal itu dia survei jam 13.38 tiga orang. Nah, dia terus dia muter lagi kayaknya. Nah, jam 13.43 dia datang dua orang, posisi bawa motor NMAX putih. Laporan ke leasing udah. Udah ke leasing, terus saya laporan ke polisi, udah beres.